Apa benar Mustaq punya saudara kembar? Intan, anak-anak kita udah lahir. Iya, Mas. Ya Allah, kembar. Apa? Kamu tahu dari mana nama itu, nak? Semalam Fikur mimpi, Fikur dan Mustaq mengirimi dangdut. Sampai akhirnya penonton kasih nama grup kita, Musbro. Kamu benar, nak. Kamu memang punya saudara kembar. Intan, kamu sama Fikur tunggu di sini ya. Kamu ke warung situ dulu, mau beli minum ya. Iya, Mas. Ibu, ayo ikut kami. Ayo ikut, Bu. Ada apa nih, Pak? Astagfirullahaladzim. Yuk, ini ikut. Ibu, ini masuk jalur hijau. Pengemis dilarang masuk daerah sini, Bu. Pasti tangan saya, Pak. Ya. Saya bukan pengemis, saya lagi nungguin angkot. Biasanya pengemis itu banyak alasannya. Gua usah dengerin. Intan, kamu di mana, Intan? Kebetulan kamu lewat. Gini, saya mau pesan kue. Semuanya buat hari lusa ya. Iya, siap, Bu. Oke, sebentar saya catat dulu ya. Perjuangan harus Astagfirullahaladzim. Nyanyi-nyanyi aja kerja kamu. Pantesan gak beres-beres. Halaman saya itu sedikit, kecil. Gak kelar-kelar dari tadi ya. Maaf, Bu. Insya Allah akan saya selesaikan kok semuanya. Tapi nyanyi memang hobi saya, Bu. Ibu. Kan Ibu lagi sakit. Istirahat aja. Jangan maksain buat masak. Tapi, Fik, Ibu harus masak. Besok kan ada pesenan, Fik. Iya, tapi kesehatan Ibu itu lebih penting. Kalau Ibu nggak masak, gimana kita bisa jualan? Ya Allah, Bapak! Ya Allah, Pak. Bapak kenapa, Pak? Bapak udah nggak kuat lagi, Nak. Bapak harus kuat, Pak. Bapak harus bertahan, Pak. Ingat janji kita, Pak. Kita harus cari Ibu sama Fikur, Pak. Sekali-sekali nyenengin orang tua. Kan ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Semoga kali ini Ibu mau makan banyak. Fik, itu ada audisi KDI. Suara kamu kan bagus. Kenapa kamu gak coba ikut? Kayaknya aku harus ikutin audisi itu. Loh, kok kamu lagi? Bukannya tadi udah ikut audisi? Audisi? Saya baru aja masuk kok. Peserta nomor 99, harap kembali ke ruang audisi. Kok nomor urutku dipanggil lagi? Kan aku udah audisi. Kamu mirip banget.
Iya kok, kita